Halo, Bang. Iya, Pak. Kita udah sampai di destinasi selanjutnya. Di sini gue bakalan nyobain bakmi yang khas banget dari Jawa, Bang, ya. Iya. Ini ada bakmi goreng dan bakmi kuah. Dan yang bikin unik adalah dia alat masaknya. Dia nggak pakai kompor gas, tapi dia pakai alam. Coba bisa angkat tuh. Nah, loh. Kan mantap banget kan, jadi pakai arang, terus di situ ada blowernya kayak angin biar ini tambah besar gitu ya. Iya. Mantap, jadi wanginya tuh khas banget tuh. Ini belum dikasih apa-apa aja udah wangi. Wih, mantap. Oke, Bang, saya pesan yang mie goreng satu. Iya. Saya tunggu ya, Bang, ya. Iya. Yang enak loh, tos. Iya. Dulu dong biar sah. Mantap. Oke. Oke, di depan gue udah ada bakmi Jawa goreng. Ini mantep banget, lihat. Kalau sebelumnya gue makan bakmi John, sekarang bakmi Jawa tradisional. Dan uniknya dia masaknya pakai arang, baru lihat kan? Mantap sekali. Jadi wangi-wangi, kayak caramelized dan smoky gitu. Mantap, udah nggak sabar ini, ya Allah. Very nice, very nice. Ayo makan. Wah, harum banget bawang putih sama kemirinya kerasa banget, sumpah. Manis, bawang putihnya keluar, kemirinya soft gitu, lembut di belakang, dan tekstur mie itu kenyal. Karena banyak orang melakukan kesalahan kalau dia masak mie-nya itu sampai kayak udah terlalu empuk gitu, overcook. Kalau ini benar-benar pas, kenyal, kalau bahasa Italia al dente. Terus dia ada kol, ada tomat, ada sedikit acar, bawang goreng. Mantap. Very good. Oh. Ini sini dia memakai, tuh lihat, potongan daging ayam. Ayamnya udah matang. Tuh, ayam kampung lagi, mantep banget. Wow. Wah, gila, mantap. Mie ini tuh khas banget di daerah Jawa Tengah. Mungkin ini adalah cocok kalau menjadi resep kita pertama kali masak. Kalau ditinggalin ibu di rumah, karena ini gampang banget. Cuma modal mie, sedikit sayur sama kol, telur, bawang putih, ya kan? Kemiri, wah, di blender semua, dimasak. Kayak kecap sedikit sama garam, wah, udah mantep. Ups, jatuh. Bukan punya gua. Mantap. Habis juga. Overall, mie Jawa gorengnya mantep banget. Kerasa bumbunya. Very simple, tapi very good. Jamu.